adik-adik, nih sekarang kita akan membuat perahu. Ya, ini Mbak Endah memakai origami yang ukurannya cukup lebar. Kalian juga nggak apa-apa kalau ada di rumah kecil juga nggak apa-apa pakai ya. Pertama-tama kita akan membuat persegi panjang. Ya, dilihat. Ya. Nah, seperti ini. Terus sebelahnya juga kita akan lipat dua. Ya. Oke. Akhirnya jadinya seperti ini. Lalu kita akan membentuk segitiga. Oke, bentuk seperti ini, ya. Terus kemudian kita buka, ya. Jadinya seperti ini, ya. Nah, yang tidak ada garisnya yang di ujungnya, kita akan bawa ke tengah. Yang depannya juga kita bawa ke tengah. Terus kemudian ini kita lipat. Nah, akhirnya jadinya akan seperti ini. Oke, sudah adik-adik? Udah dicoba? Oke, lalu apa? Lalu selanjutnya kita akan tekuk bagian yang sebelah. Ini Kak Endah sebelah kiri. Mbak Endah sebelah kiri. Ya, kita tekuk. Nah, yang sebelahnya juga kita akan tekuk. Kalau bagi kalian yang sulit untuk menekuk, bisa dibantu sama mama atau papahnya di rumah. Nah, jadinya seperti ini ya. Lalu apa? Lalu selanjutnya, yang ujungnya boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan. Ditekuk ke bawah. Mbak Endah, yang sebelah kanannya ini, Mbak Endah tekuk ke bawah. Ya, terus kemudian ditekuk lagi, tekuknya pendek ya. Nah, tuh, jadi seperti ini. Nah, yang ini kita masukkan ke dalam. Ya. Akhirnya jadinya seperti ini. Ya. Terus yang bagian belakangnya ini kita tekuk ke ujung sini nih, ya. Iya. Nah, sudah jadi deh perahunya. Perahunya pun bisa berdiri, ya. Selanjutnya kita membuat apa? Selanjutnya kita membuat orangnya, nelayannya, ya. Nelayannya ini Mbak Endah pakai kertas putih. Gambar nelayannya ini kertas putihnya aja nih bisa digunting dulu ya, menjadi 8 bagian untuk kertas HVS. Untuk adik-adik yang belum bisa menggunakan gunting, bisa dibantu ya sama mama papahnya supaya tidak kegunting. Ya, berhati-hati kalau untuk yang sudah bisa menggunakan gunting, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bagi kalian yang kelas batita khususnya atau kelas balita belum lancar menggunakan gunting, boleh dibantu sama mamahnya. Ya. Ini jadi seperti ini, ya. Ini Mbak Endah lipat. Oke, kita buat orangan, ya. Kita buat kepala ya, kepala itu lingkaran aja. Oke, terus kita buat mata. Ya. Cukup satu aja. Ya, lalu kita gunting. Yang pas tangannya ini kita potong ya, supaya buat taruh nelayannya ini di perahunya. Nah, ini kan jadinya seperti ini.
satunya. Nah, jadi 4 nih. 1. Nah, yang ininya kita belakangnya aja biar berhadap-hadapan. Kita buat lingkaran. Oke. Nah, sudah jadi 2 nelayan. Nah, kita warnain rambutnya coklat. Terus bajunya kita warnain berwarna hijau. Warna oranye juga nih. Oke. Ya, sudah jadi 2 nelayan ya. Nah, nelayan ini kita masukkan di perahu yang tadi kita barusan buat. Nah, masukinnya nih. Kan tadi kita sudah sisakan buat digunting, jangan sampai habis ya. Kita masukkan di sini. Nah, sudah jadi. Nah, tinggal apa? Tinggal jalannya. Nah, jalannya kayak Mbak Enda pakai kain tile ya. Kita buat tilenya. Nah, ini supaya tidak lepas, boleh kok kalian beri double tip supaya orangnya tidak lepas ya. Karena kalau nggak dikasih double tip, nanti orangnya lepas-lepasan. Nah, sudah kan? Oke, sekarang tinggal jalannya. Jalannya kita buat. Nah, ini juga kita bisa tempel pakai double tip ya untuk bawahnya. Nah, jadi ya jalannya ini. Nah, jalannya ini kita taruh, kan tadi ceritanya tentang Tuhan Yesus menampakkan murid-muridnya di Danau Tiberias ya. Nah, murid-muridnya ini kan diminta untuk menangkap ikan kan. Tuh, ikannya pas Tuhan Yesus suruh banyak yang ditangkap. Ya, supaya jalannya nempel, kita kasih double tip buat nelayannya. Nah, kita taruh di sini. Berat ini sekali nih ya. Nah, lalu kita buat ikannya. Nah, ikannya ya adik-adik, dari kertas origami ini kita bisa lipat jadi 4 bagian ya. 1 ya. Oke, 2 3, biar ikannya dapat banyak. Oke, jadi 4 ya, kita potong-potong. Nah, nih jadinya seperti ini. Nah, terus kemudian ini kita lipat lagi. Kita lipat lagi. 1 2 3. Nah, sudah ya. Lalu kita gambar deh ikannya. Terserah adik-adik gambar ikannya seperti apa ya. Oke. Nah, beda gambar ikannya seperti ini. Ya, ini kita gunting. Wah, jadi banyak kan? Karena tadi kan ditumpuk-tumpuk.
Udah jadi ya. Nah, yang tumpukannya ini kita kasih mata. Matanya bolak-balik ya, jangan satu sisi aja. Kan ikannya matanya bolak-balik juga depan ke belakang. Ya. Oke. Banyak ya, jadi diberi mata bolak-balik depan sama belakang. Nah, kalau sudah semuanya, kita masukkan ke jalannya. Nah, semakin kalian banyak membuat ikan, berarti jalannya juga semakin penuh. Seperti yang ini nih, yang tadi sudah Mbak Enda buat, ikannya banyak ya. Nah, ini kan Mbak Enda buat ikannya sedikit. Nah, kalian bisa buat nanti di rumah ikan yang banyak, wah dimasukin sampai berat, sampai jalannya hampir terkoyak. Ya adik-adik, cukup sekian aktivitas minggu hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti ya. Nah, buat adik-adik yang ketinggalan mengikuti, boleh di-stay lagi kok videonya, dilihat lagi pelan-pelan. Oh, cara membuat perahunya seperti itu, orangnya seperti itu. Ya, oke, di rumah saja. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye, dadah.